Oboy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggian malih sahabat kalian Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, masih dalam wisata sejarah di episode yang keempat, Kang Odoy masih berada di Cirebon. Kali ini Kang Odoy mengunjungi sebuah makam keramat. Inilah dia makam keramat Mbah Kiai Talka. Ya, silakan sahabat disimak kisah lengkapnya. Jangan lupa, jangan di skip dulu biar paham sejarah. Dan juga jangan lupa yang baru gabung bersama channelnya Kang Odoy, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Dukung channel Kang Odoy dengan pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, melihat tampak dari layar, ini adalah salah satu pohon beringin di kota Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya kalau dari arah jalan Pekiringan, belok kanan dan menyusuri jalan hingga masuk di jalan Pagongan, ini sangat terkenal angkernya. Dari cerita masyarakat sekitar, konon pohon beringin tersebut bukanlah pohon beringin sembarangan, tetapi memiliki cerita mistik atau cerita gaib yang cukup kuat, hingga oleh masyarakat setempat sejak lama dinamai pohon beringin pancawarna. Inilah yang dinamakan pohon beringin pancawarna, sahabat. Ya, munculnya nama pancawarna sendiri bukannya tanpa sebab atau serta-merta begitu saja. Namun sejak sekitar 50 tahun yang lalu, konon pohon beringin tersebut telah mengalami 5 kali perubahan yang berwujud pohon bendana atau biasa disebut pohon peteselong ya. Kalau di Sunda namanya apa ya? Plending ya. Ya, peteselong itu. Mitos kuat terkait keberadaan pohon tersebut menjadi cerita masyarakat sekitar turun-temurun. Sebagian dari mereka beranggapan di lokasi pohon beringin ini merupakan tempat berkumpulnya para dedemit atau para makhluk astral, sahabat. Nah, terkait hilangnya pohon bendana, menurut cerita masyarakat sekitar, kemudian di tempat tersebut tumbuh pohon kesambi. Sejak itu, dalam kurun 50 tahun berturut-turut tumbuh pohon bendana seperti pohon waru, ada pohon berduri, dan terakhir pohon beringin yang sekarang tegak berdiri. Nah, karena mengalami perubahan 5 wujud pohon tersebut, maka pohon ini kemudian disebut pohon beringin pancawarna. Begitu menurut penuturan Ibu Wartinah yang diwawancarai seorang kuncen pohon beringin pancawarna. Ya, perlu sahabat ketahui, di samping pohon beringin yang besar ini di situ terdapat beberapa makam kuno yang diyakini merupakan makamnya pemilik pohon beringin pancawarna tersebut. Masing-masing makam tersebut adalah makam Kiai Darus, makam Kiai Talka, dan makam Mbah Trimanik. Mereka merupakan semuanya termasuk merupakan keluarga dari kuncen, Ibu Wartinah tersebut. Ya, sahabat, melihat pohon beringin besar ini aura mistis yang terpancar begitu kuat dari makam menambah keangkeran pohon beringin pancawarna ini. Nah, beberapa orang percaya barang siapa yang berziarah ke makam ini, keinginannya akan terkabul. Wallahu alam. Itu tidak perlu kita yakini kebenarannya, sahabat ya. Menurut
Ibu Wartina, ibu kuncen tersebut, tempat ini awalnya merupakan lokasi pembuangan benda-benda pusaka yang tidak terawat oleh pemiliknya, konon katanya. Jadi bila mana benda pusaka dibuang ke tempat ini, maka benda tersebut akan hilang, lenyap entah kemana. Begitu penuturan menurut Ibu Wartina. Nah, di belakang pohon beringin pancawarna ini terdapat 4 sumur. Konon katanya sumur ini adalah sumur ini semuanya adalah merupakan penunggu makhluk halus yang bersemayam. Bahkan terkadang di sumur tersebut konon sering terdengar suara cekikikan kuntilanak seperti bayi menangis. Bahkan tak jarang makhluk astral tersebut menampakkan dirinya kepada orang-orang yang lewat di situ. Nah, dari situlah nih, memang dari semuanya yang ada di situ, keempat sumur inilah yang kemudian dianggap paling angker. Setidaknya ada 100 penunggu bersemayam di sumur tersebut seperti kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain-lain. Begitulah menurut penuturan Ibu Wartina, sahabat ya. Wallahualam ini kebenarannya, tapi itulah mitos mitis di Indonesia begitu kental, sahabat. Nah, menurut penurutan Ibu Wartina juga, jika ada orang yang sedang bertapa, konon katanya semua makhluk halus yang ada di tempat tersebut, ini mereka akan berkumpul mengelilingi orang yang sedang bertapa. Mereka semua berkumpul dekat orang yang bertapa. Kalau dilihat dengan mata batin, tempat itu penuh dengan makhluk halus katanya. Wallahu alam ya sahabat. Ya itulah sahabat sekilas tentang beringin tua atau beringin pancawarna, di mana di sini terdapat beberapa makam ini yang kita kenal dengan makam Kiai Talka. Oke sahabat, itu saja informasinya wisata sejarah dari yang keempat dari Kang Odoy. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channelnya Kang Odoy agar terus berkembang. Dan jangan lupa pula untuk pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.